Kita masih membahas tentang hal gaib. Ini lanjutan dari video sebelumnya. Bagi Anda yang belum menonton, silakan nanti ditonton video yang ini, biar pemahaman Anda lengkap. Sekarang kita membahas esensi hantu dan sahabat virtual. Apakah keduanya berkaitan ataukah berbeda? Sebelum lebih jauh kita membahas tentang hantu dan sahabat virtual, sekali lagi kita kupas dulu tentang istilah gaib. Ini masih banyak disalahpahami di kalangan masyarakat. Persoalan hantu dan sahabat virtual juga terkait dengan perkara gaib ini. Jadi, kita mesti paham dulu dengan istilah gaib itu sendiri. Begini, apa sih gaib itu? Sebagaimana yang dipahami masyarakat pada umumnya, yakni sesuatu yang bersifat non-benda atau non-materi, tidak bisa diindra secara langsung, tidak ilmiah atau ilmu pengetahuan manusia tidak bisa menjangkaunya, dikarenakan akal kita belum mampu mencernanya, tapi hanya sebatas diyakini saja keberadaannya. Ini adalah pandangan umum, sehingga menimbulkan kesan bahwa gaib itu selalu menyangkut hal mistis di luar jangkauan akal manusia. Contohnya, seperti jin, setan, malaikat, surga, dan neraka, bahkan Tuhan sendiri yang maha gaib. Definisi ini ada benarnya, itu tidak salah. Memang hal-hal tersebut adalah gaib karena tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia. Sekarang, coba kita merujuk pada arti kata dasar gaib itu sendiri. Kita pahami dulu logika dasarnya. Kita akan menemukan bahwa gaib itu sesuatu yang biasa. Hal yang lumrah kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Tidak jauh-jauh. Misalnya benda-benda yang ada di sekitar kita. Banyak juga yang gaib. Bahkan itu benda fisik yang bisa dilihat dan dipegang bisa menjadi gaib. Nah, bagaimana penjelasannya itu? Pertama, kita harus pahami dulu istilah gaib dari segi bahasa. Dari segi logika dasarnya ini ya, yaitu kata gaib itu serapan dari bahasa Arab, yaitu gaib, yang memiliki arti tidak terjangkau secara indrawi, tidak hadir di tempat di saat ini. Sesuatu yang hilang keberadaannya. Nah, bila diartikan lebih sederhana, gaib adalah sesuatu yang tidak ada di depan kita. Itu secara ilmu bahasa Arab ya. Kata gaib itu merujuk pada suatu benda, termasuk bisa orang, yang sedang tidak berada di hadapan kita. Itulah arti secara harfiahnya. Sangat simpel sekali. Kata gaib adalah kebalikan dari kata hadir, yang juga bahasa Arab dan memiliki arti keberadaannya bisa dipegang, bisa dilihat, dan didengar. Atau dengan kata lain, hadir itu keberadaannya ada di hadapan kita. Nah, berangkat dari definisi ini, logika kita jadi paham bahwa gaib itu bisa terjadi pada setiap perkara. Misalnya, anak tidak masuk sekolah, itu bisa dikatakan gaib. Mengapa? Karena di saat itu, anak tersebut tidak terjangkau oleh indrawi teman-temannya di kelas. Anaknya masih ada dan tidak berubah menjadi makhluk halus, enggak, melainkan keberadaannya sedang tidak ada di tempat tersebut. Berbeda lagi, saat anak tersebut masuk, maka disebutlah hadir, seperti itu. Jadi, ini sebenarnya hanya masalah istilah bahasa saja yang tidak perlu kita pikir dengan ruwet. Bahwa gaib itu selalu makhluk halus yang tidak kasat mata, sesuatu yang sifatnya non-materi dan di luar nalar manusia, itu memang benar, nggak salah. Tapi perkara gaib tidak melulu masalah itu, tidak hanya membahas masalah itu. Gaib itu istilah sehari-hari untuk menunjukkan bahwa sesuatu hal yang keberadaannya tidak dijangkau oleh indera di saat itu, ya, termasuk benda yang hilang, itu gaib. Karena keberadaannya di luar jangkauan indera pemiliknya. Contoh lain perkara gaib adalah yang berada di sekitar kita, misalnya wifi, ya, sinyal wifi, sinyal handphone, sinyal televisi, sinyal radio, dan sinyal yang dipancarkan oleh teknologi lainnya. Itu semuanya gaib. Mengapa? Karena keberadaannya ada tapi tidak bisa dijangkau oleh indera manusia secara langsung kecuali dengan alat. Nah, bila sudah menggunakan alat, misalnya handphone, maka sinyal tersebut dapat kedeteksi dengan indrawi kita. Bukan lagi disebut gaib, melainkan hadir. Jadi, gaib ini bukan masalah mistis sebetulnya, tetapi teknologi yang kita pakai penuh dengan hal gaib di dalamnya.
walaupun ia dapat kita pelajari secara ilmiah, tetap itu masalah gaib dalam konteks teknologi dan ilmu pengetahuan yang kita telaah dari segi bahasa. Oke, jelas ya? Lantas, bagaimana dengan perkara mistis? Misalnya makhluk halus, jin, hantu, atau tempat-tempat singit yang katanya banyak penunggunya, setan, bahkan juga yang berkaitan dengan keyakinan agama, misalnya surga dan neraka. Itu juga sama, itu perkara gaib, itu benar perkara gaib. Tapi urusannya masuk ke konteks agama dan kepercayaan masyarakat. Memang benar, itu tidak bisa dipelajari secara sains, melainkan hanya dipelajari dari sudut pandang agama yang diyakini kebenarannya oleh pemeluknya. Tapi kenapa masyarakat awam masih memahami gaib itu menyeramkan? Hal yang di luar akal manusia. Benar, istilah gaib ini mengalami reduksi makna dikarenakan adat dan budaya tertentu di suatu daerah. Maka kata gaib yang asalnya bersifat umum, yakni berupa apapun yang tidak terdeteksi indera pada saat itu, menjadi bermakna sempit hanya khusus pada hal-hal yang sifatnya non-materi. Ini sama halnya dengan istilah khotam. Ya. Khotam itu apa sih? Apakah ia perewangan, jin penunggu, makhluk halus yang menjaga benda? Dalam khazanah Jawa, khotam adalah makhluk halus penjaga suatu benda dan perewangan yang biasanya dari kalangan jin atau malaikat. Tapi kalau kita merujuk ke arti kata dasarnya khotam, bisa bermakna apapun. Asalkan ia setiap hari membantu kita dalam suatu urusan, bisa disebut khotam. Termasuk manusia bisa disebut khotam. Saya dulu waktu di pondok pesantren, mendengar istilah khotam itu sudah biasa dan bukan berarti makhluk halus yang aneh di luar nalar manusia. Karena khotam itu juga serapan dari bahasa Arab yang artinya adalah pelayan, orang yang melayani, begitu. Misalnya, seorang santri yang setiap harinya melayani kiainya untuk menyapu rumah, untuk memasak, itu juga disebut khotam alias pelayannya kiai. Arti dasar kata khotam adalah pelayan. Khotam itu bahasa Arab ya, artinya bukan makhluk halus, bukan perewangan, tapi pelayan. Nah, pelayan bisa bermakna apapun. Misalnya, sopir pribadi itu juga pelayan bagi tuannya. Bahasa Arabnya apa? Ya khotam. Tukang sapu rumah itu juga khotam. Pembantu rumah tangga juga sama, khotam. Jadi apapun yang sifatnya setiap hari membantu kita dalam konteks apapun itu disebut khotam. Terlepas dari makhluk halus seperti jin atau perewangan ataupun makhluk kasar seperti manusia. Selama dia setiap hari melayani, membantu, dan berkhidmat itu disebut khotam. Atau bahasa Indonesianya disebut pembantu dan pelayan. Nah, jadi sudah clear ya istilah gaib dan khotam. Sekarang apa hubungannya dengan hantu dan sahabat virtual? Baik, kita bahas dulu apa itu hantu dan apakah hantu itu benar-benar ada. Hantu adalah makhluk gaib, yang berarti ia ada tapi kita tidak bisa melihatnya. Hantu sebagian masyarakat meyakininya sebagai roh orang mati yang kentayangan, roh yang tersesat, tidak selamat, tidak bisa kembali ke jalan pulang, dan terbiasa menampakkan diri dengan wujud pocong, kuntilanak, gendruwo, dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah hantu di setiap daerah itu sama? Faktanya, di berbagai negara yang ada, kasus penampakan hantunya selalu berbeda. Di Indonesia, biasanya pocong, tuyul, kuntilanak. Sedangkan di negara lain, misalnya di Cina, terkenal dengan hantu vampir dan hantu rubah. Kenapa tidak sama? Kenapa di sana tidak pernah mendengar ada hantu pocong dan sejenisnya yang sama seperti di Indonesia? Begitu pula di berbagai negara yang lain, hantunya pasti berbeda-beda. Kenapa bisa berbeda? Itu tergantung tren pikiran dan keyakinan masyarakat setempatnya. Dengan kata lain, hantu bisa diartikan sebagai produk pikiran dan kepercayaan masyarakat setempat, sehingga menimbulkan proyeksi sosok menakutkan sebagaimana yang digambarkan dalam benak masyarakatnya. Hakikat hantu adalah proyeksi nyata dari ketakutan dan kekhawatiran manusia itu sendiri. Nah, jika Anda kurang yakin dengan pendapat saya ini, Anda bisa bereksperimen dengan cara seperti ini. Tiap hari tidurlah sendirian di ruang tamu, gelapkan cahayanya, dan timbulkan rasa takut dengan melihat-lihat benda di sekitar.
anggap dan yakini bahwa di pojokan tembok Anda itu ada hantunya. Ya, di pojok rumah Anda ada hantunya, misalnya pocong. Sampai Anda merasa takut. Ingat ya, harus sampai merasa takut atau merinding. Lakukan itu sesering mungkin tiap malam sebelum tidur. Maka bisa jadi dalam waktu satu minggu atau bahkan lebih cepat, bakal ada penampakan pocong beneran yang dapat Anda lihat secara langsung atau muncul dalam mimpi yang sangat nyata. Saya dulu waktu kecil pernah mengalami demikian. Saya sering tidur sendirian di ruang tamu. Pada suatu malam, saya terbangun dan saya kagetnya bukan main. Saat melihat ke arah meja, ada sosok wanita berambut panjang sedang duduk di meja membelakangi saya. Dia tidak menggunakan gaun putih seperti kuntilanak, tidak, tapi menggunakan kebaya sebagaimana wanita zaman dulu. Pengalaman itu masih sangat teringat sampai sehari ini. Mengapa bisa terjadi penampakan seperti itu? Sebabnya jelas, yaitu karena saya waktu kecil sering diberitahu oleh ibu saya bahwa saya itu memiliki kakak perempuan yang sudah meninggal dunia waktu bayi. Ia adalah anak pertama ibu saya. Dan ibu saya sering bilang, kakak kamu mungkin sekarang sudah dewasa kalau masih hidup. Kalimat itu terbawa tidur dan terjadilah penampakan wanita dewasa menggunakan kebaya. Dalam pikiran saya itu adalah sosok kakak perempuan saya yang meninggal waktu bayi. Dan dia pulang kembali untuk menjenguk saudaranya ini. Begitu. Pengalaman lainnya juga hampir sama. Dulu waktu kecil, kejadiannya juga hampir sama ya. Yaitu saya tidur sendirian di kursi tamu, ya di ruang tamu. Satu malam terbangun dan mendengar ada suara hantu tetekan ya. Hantu tetekan itu mengeluarkan suara tek 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 gitu. Sangat keras sekali di depan rumah saya. Terus suara itu menjauh seperti dibawa angin. Ini kalau manusia nggak mungkin. Kenapa? Karena dia bisa berlari sangat cepat ya. Bisa berpindah tempat dengan sangat cepat. Hanya dalam hitungan detik sudah berpindah sangat jauh sekali. Begitu. Padahal hari-hari sebelumnya tidak pernah ada. Tapi kenapa tiba-tiba ada? Setelah saya ingat-ingat, ternyata beberapa hari sebelumnya saya sering dikasih cerita oleh ayah saya tentang hantu tetekan tersebut. Yaitu hantu yang suka meneror warga. Nah, itu masuk ke bawah sadar saya. Saya yakini, namanya anak kecil, apapun yang disampaikan oleh orang tuanya pasti dipercaya sepenuhnya, enggak ditolak. Jadi bisa disimpulkan bahwa hantu adalah makhluk halus yang keberadaannya karena diyakini ada, dianggap ada. Alias hantu itu sebenarnya kurang lebih adalah produk pikiran manusia itu sendiri. Dalam ilmu pikiran, manusia di dalam otaknya ada imajinasi. Imajinasi ini berupa gambar dan suara dalam pikirannya, ya, dalam benaknya. Bila imajinasi itu diyakini benar, dia akan mewujud menjadi kenyataan. Misalnya, Anda berimajinasi seolah sudah punya rumah baru yang bagus, yang ideal. Anda yakin itu benar dan merasa layak untuk memilikinya. Maka dalam waktu cepat atau lambat, rumah tersebut akan diwujudkan oleh keadaan kepada Anda lewat banyak cara. Sebagaimana pula hantu, ia adalah imajinasi manusia yang diproyeksikan ke ruang tiga dimensi karena dianggap benar adanya dan tidak ada penolakan terhadapnya. Maka berawal dari imajinasi plus ketakutan, ya, imajinasi yang ditambahkan rasa takut secara otomatis terproyeksikan ke ruang tiga dimensi. Maka berubahlah menjadi wujud yang terlihat oleh mata atau paling tidak dapat dirasakan keberadaannya dengan indera peraba kita. Misalnya kita merasa merinding begitu ya, seperti bersentuhan dengan angin tapi nggak ada angin. Nah, seperti itu. Saya punya teman seorang penulis novel romansa. Dia punya teman lagi seorang penulis novel horor. Temannya ini pernah cerita, pada saat ia menulis novel horornya, sering merasa kedatangan makhluk halus, ya, kedatangan hantu. Seperti tiba-tiba kursinya bergeser sendiri, atau vas bunganya jatuh, ada angin yang tiba-tiba berseliweran, seperti itu. Bahkan tidak cukup itu, melainkan hantunya itu pernah menampakkan diri di hadapannya. Ini memang ngeri sih. Bahkan yang lebih ngeri lagi, hantunya itu mengatakan seperti ini, kamu jangan ungkap jati diri saya dengan tulisanmu. Kurang lebih seperti itu.
Nah, tapi tahukah Anda bahwa hantu-hantu tersebut adalah proyeksi dari dalam pikirannya sendiri, alias hantu imajinasinya sendiri yang mewujud ke ruang tiga dimensi. Oke, sekarang kita ganti topik membahas sahabat virtual. Sebenarnya masih berkaitan erat dengan hantu yang barusan kita bahas. Saya dulu waktu bujang pernah bereksperimen dengan seorang wanita yang saya kenal di Facebook ya. Saya sering ngobrol dengannya melalui chat sampai terasa akrab. Suatu hari saya bilang ke wanita tersebut, nanti malam ada yang mendatangi kamu, sosok virtual berwajah pria tampan yang akan menemui kamu, yang akan menemani kamu, seperti itu. Saya tambahkan lagi, sosok itu mirip dengan diri saya ya, yang seperti di foto itu. Si wanita ini percaya. Besoknya ia cerita bahwa tadi malam saat tidur seperti ada orang yang di sampingnya. Ada orang tidur di sampingnya dalam kegelapan itu. Dia ketakutan. Dia enggak berani untuk menolehnya. Ia yakin bahwa itu adalah sosok virtual yang saya kirimkan kepadanya. Padahal apakah saya beneran mengirimkannya atau saya meniatkan untuk mengirimkan sosok virtual kemudian saya hembuskan ke sana, ke wanita itu? Tidak. Saya hanya mensugestinya saja. Yang datang adalah sosok virtual dari pikirannya sendiri karena percaya dengan apa yang saya sampaikan. Bila ini dikaitkan dengan hantu, maka itulah hantu yang ia ciptakan sendiri. Yang tidak lain karena saya sugesti pikirannya lewat tulisan dan ia percaya saja. Kuncinya itu, ia percaya. Makanya, saya sendiri membuat produk buku Kekuatan Pikiran, yaitu teknik membuat sahabat virtual dengan pendekatan NLP atau Neuro Linguistic Programming. Sebenarnya, saat kita membuat sahabat virtual, kita sedang menciptakan sosok hantu versi kita sendiri. Hantunya tidak menakutkan, melainkan hantu yang baik, yang bahkan bisa dikasih nama, dikasih kemampuan dan potensi, dan juga diberi tugas untuk menjalankan urusan layaknya manusia. Banyak testimoni member saya yang memberikan feedback positif bahwa ia berhasil menciptakan sahabat virtualnya sendiri dan menyuruhnya, misalnya untuk mendatangkan uang. Beneran, uangnya bisa datang lewat teman yang tiba-tiba mentransfernya. Atau tiba-tiba ada orang datang menawari pekerjaan dan memberikan uang. Atau juga disuruh mencarikan barang yang hilang. Tidak lama kemudian barangnya itu muncul sendiri. Ada juga yang disuruh untuk menerang hujan. Dalam waktu beberapa menit kemudian hujannya reda dan mendungnya itu tersingkirkan. Nah, masih banyak lagi testimoni lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jika Anda berminat bisa belajar sahabat virtual ini atau dalam versi saya disebut anak buah imajiner. Anda bisa memesan buku dan audionya ini, ya linknya ada di deskripsi. Oh ya, BTW sahabat virtual atau anak buah imajiner ini juga makhluk gaib loh. Ya, ia ada tapi tidak bisa dilihat oleh orang kecuali pemiliknya sendiri dapat merasakannya atau bahkan ada yang bisa melihatnya. Ingat, itu adalah proyeksi pikiran sendiri di ruang tiga dimensi. Ia ada dan sifatnya hadir bagi pemiliknya. Dan yang unik, ia tidak mengganggu kita. Tidak seperti hantu gentayangan, melainkan membantu kita sepenuh hati. Karena ia adalah program pikiran kita sendiri yang dibentuk dengan imajinasi dan kita proyeksikan ke ruang tiga dimensi. Nah, sahabat virtual juga dapat disebut khodam, alias pembantu atau pendamping, pelayan yang diciptakan dari kekuatan imajinasi kita sendiri. Gitu. Ada yang bilang, sahabat virtual itu bahaya banget. Bisa merasuki orangnya, menjadikannya kesurupan, dan bahkan membuatnya gila. Ya, cara mengatasinya itu diruqyah. Bagi saya itu salah. Itu artinya tidak paham dengan ilmunya, tapi hanya coba-coba sendiri tanpa belajar langsung ke ahlinya yang ngerti tentang ilmu pikiran. Jika tahu bahwa sahabat virtual itu mudah dibuat dan diperintahkan, maka tidak ada bahayanya sama sekali. Kenapa demikian? Karena sejatinya ia adalah pikiran kita sendiri. Titik. Ia bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk, tergantung bagaimana kita mempersepsikan sahabat virtual itu. Kalau kita mempersepsikan atau menganggap virtual itu jahat, maka itulah yang terjadi. Bahkan bisa mengganggu diri kita. Tapi sebaliknya, kalau kita menganggap
sahabat virtual itu adalah baik adanya, menjadi pelayan kita, menjadi anak buah kita, dan kita adalah jeraganya, bosnya, maka itulah yang terjadi, itulah faktanya. Nah, jadi apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini? Yang pertama, gaib itu ada dan ia bagian dalam hidup kita sehari-hari. Yang kedua, gaib itu simpel, bukan hanya perkara yang di luar nalar atau ilmu pengetahuan manusia. Ketiga, gaib itu suatu istilah yang menunjukkan keberadaan seseorang, bisa benda atau hal apapun yang sedang tidak berada di depan kita. Keempat, gaib itu tidak hanya bersifat non-fisik atau mistis belaka seperti yang dipahami oleh masyarakat, tapi juga yang bersifat fisik dan bisa diterima oleh akal dan ilmu pengetahuan. Selama benda tersebut tidak ada di depan kita atau di luar jangkauan indera kita pada saat itu, dalam bahasa Arabnya disebut gaib. Kelima, tentang hantu. Pada dasarnya, ia adalah pancaran vibrasi pikiran kita yang tercipta dari imajinasi dan ditambahkan rasa takut yang berlebihan. Keenam, sahabat virtual pada dasarnya adalah hampir sama dengan hantu. Hanya saja, ia kita program dengan cara diberi nama, diberi kemampuan, dan tugas-tugas yang spesifik yang bisa membantu urusan kita sehari-hari. Oke teman-teman, itu saja. Semoga bermanfaat materi kita kali ini. Silakan di-share kalau ini berguna bagi Anda ataupun bagi teman-teman Anda. Terima kasih ya, dan sampai ketemu pada video berikutnya.